Toyota Foxy 2022 meluncur di Indonesia. Baru rilis di Jepang Januari tahun 2022, hari ini, tanggal 30 Mei, Toyota Foxy sudah resmi dijual di Indonesia. Toyota Foxy yang dijual di Indonesia merupakan generasi keempat dengan kode bodi RA90. Berapa harga jual Toyota Foxy terbaru ini di Indonesia? Toyota Foxy 2022 ini dijual dengan harga Rp558.200.000 on the road DKI Jakarta. Kita cuma jual Toyota Foxy satu varian saja, untuk warna khusus atau spesial ada tambahan sedikit, jelas Anton Jimmy Suwandi, Marketing Director PT Toyota Astra Motor TAM. Thank you.
Kedua pintu geser Toyota Foxy berjenis otomatis dual power sliding doors, yang dibekali kick sensor. Toyota Foxy terbaru ini dibekali fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense, TSS. Fitur TSS di Toyota Foxy antara lain Pre-Collision Safety System, Lane Tracking Assist, Dynamic Radar Cruise Control, dan Automatic High Beam. Selain itu, Toyota Foxy dibekali fitur elektronik parking brake dengan brake hold, wireless charging, layar instrumen TFT 7 inci dengan HUD display, roof monitor, air purifier, panoramic view monitor, dan blind spot monitor. Toyota Foxy 2022 di Indonesia ditawarkan dalam 4 pilihan warna, yaitu White Pearl, Glitter Black, Sparkling Black Pearl, dan Metal Stream. Toyota Foxy terbaru ini menggunakan platform global Toyota New Global Architecture tipe C atau TNGAC. Artinya Toyota Foxy menjadi MPV dengan platform TNGA pertama yang dijual PT TAM di Indonesia. Toyota Foxy 2022 menggunakan Dynamic Force Engine M20 AFKS, mesin bensin 4 silinder inline berkapasitas 1986 cm3. Mesin ini bertenaga 168 dk 6600 revolusi per menit dan punya torsi puncak 202 Nm 4900 revolusi per menit. Transmisinya pakai jenis direksif CVT dengan gigi virtual, 10 speed yang bisa dipindahkan secara manual, sport sequential shiftmatic. MPV ini menggunakan suspensi jenis McPherson struts di depan dan torsion beam di belakang yang sudah diperbaiki geometrinya dibanding model sebelumnya, RA80. Toyota Foxy versi Indonesia dibekali 7 tempat duduk dengan jok model captain seat di baris kedua. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.